السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائل انما يخشى الله من عباده العلماء والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكره اعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآلي دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد Yang mulia para habaib dan para syaraif Yang mulia semua guru-guru kita Wabil khusus sahib hadal majlis Ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu Namun kadang mengurangi rasa ta'udhim ulun lawan pian-pian berataan Hadirin sekalian pecinta Rasulullah Pecinta majlis ilmu yang ulun muliakan Mudah-mudahan kita berataan mendapat ridhanya Allah Amin ya rabbal alamin Malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Karena ditakdirkan oleh Allah satu majlis dengan para habaib Anak cucunya baginda Nabi SAW Yang dengan keberadaan beliau-beliau Kita hidup di muka bumi ini dalam keadaan aman Masih aman, kada kada camuh kita Masih seimbang ni alam ahlu baitil mustafat tuhuri Hum amanul ardifat Di kiri, mereka lah yang mengamankan di muka bumi ini keberkahan para habaib ibu-ibu syarifah ini nang maulah muka bumi kita masih stabil jakanya bubuhan habib bubuhan syarifah nikah kada selesai tajung ke lak ada alam ni ya, tapi alhamdulillah berkat habaib berkat syarifah kita masih nanar bahasa noto stabil nanar tu stabil bahasa kerennya kan nanar bahasa, bahasa kita artinya nyaman-nyaman aja masih semuanya berkah para habaib dan kita berkumpul dengan para ulama-ulama kita mereka lah yang mewaris sabab daripada Nabi Muhammad para habaib bisa double beliau mewaris nasab plus mewaris sabab Adapun para ulama cuma dipilih mewaris sababnya baginda Nabi, yakni mewarisnya ilmu-ilmu baginda Nabi Shallallahu Alaihi karena sejatinya para nabi lam dinaran para nabi tidak mewariskan dirham tidak mewariskan dinar tidak mewariskan dirham yang mereka wariskan adalah ilmu nah ini yang diambil siapapun bisa mengambil menjadda wajadda bila cangkal pasti dapat innamal ilmu ilmu itu bisa didapat bila cangkal belajar dapat Nah ini para ulama-ulama Kita Alhamdulillah berkumpulan Mereka dulu bersungguh-sungguh Mengambil ilmunya baginda Nabi Mengambil ilmu baginda Nabi Bujur-bujur Akhirnya mereka pun diberikan Ilmu tersebut oleh Allah Ta'ala Mereka menjadi pewaris Sehingga menjadi warusatul anbiya Syukur yang tak terhingga malam hari ini Kita kawa berkumpulan dengan para habaib Kita kawa berkumpulan dengan para ulama Alham. Alhamdulillah Nah, ujar guru tadi, ujar Sidin. Mudah-mudahan, ujar Sidin. Kita kadang meninggal dunia, melainkan sudah memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ini merupakan PR, gesen kita berdataan. Pekerjaan yang wajib kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Bagi kita-kita berdataan. Dan ulama-ulama kita dulu, mereka memiliki ta'aluk yang kuat kepada Nabi tidak ada orang yang sukses tidak ada orang yang saleh, tidak ada wali min awliya illah, kecuali hubungannya sangat kuat dengan baginda Nabi Muhammad macam Habib Ali sahibul maulid misalnya hari-hari Rasulullah aja nang diganang sampai Habib Ali berucap Habib Ali bisi salawat salawat miftah babi rahmatillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan wa ala alihi wa sahbih. Siapa kata Habib Ali membaca salawat itu bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Ditakuni orang berapa kali bib bacanya Sekali cukup kata Habib Ali Kamu sudah bisa bertemu dengan Nabi Kalau hatimu sangat cinta dengan Nabi jadi modalnya ada kekuatan ikatan yang kuat di dalam batin kepada nabi, sehingga nabi mudah bacungol di dalam mimpi kita. Mudah itu Habib Ali luar biasa. Saban hari bertemu dengan Rasulullah, bahkan majelisnya Habib Ali dihadiri oleh Baginda Nabi. Habib Ali mengajar Naho didatangi, dihadiri oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang dulu kuat hubungannya dengan Nabi Muhammad macam Imam Ahmad Ar-Rifa'i ini keturunan Rasulullah juga lah Muhammad Ar-Rifa'i daripada jalur Sayyidina Hussein beliau keturunan Nabi Soheh ini habaibnya Soheh Habibnya Soheh dan tidak diragukan di seluruh dunia kehabibannya tidak ada diragukan lagi Barat wayah ini itu resmi keluar data statistiknya daripada maktab da'imi resmi itu sudah Nah para habaib mempercayakan pencatatan nasab mereka Pencatatan nasab-nasab beliau kepada maktab daimi Selain daripada maktab itu kata para habaib Kami angkat tangan Kami tidak tanggung jawab Oh Berarti kalau ada yang menerbitkan nasab para habaib Selain daripada maktab daimi Maka para habaib tidak menjamin kebenarannya Bukan berarti kita suudon, kada tapi hanya tidak berani menjamin. Kalau berani membuktikan, silahkan. Kalau kada berani, kada usah. Karena wah ini rame, biblah. lah. Nang incaan incaan nih bang Sulen. Rame, nang incaan nih rame nih. Nang tetal bau ubah ubah nih, pam bau ubah Datang ke Samarinda, ala idrus. Sekali ke Tenggarong segap pulang. Sekali ke Kota Bangun, bau ubah kirit pulang. Bau ubah, ubahnya -ubah. incaannya mana lah, ya? ubah ubah lah mun beturan asli kita mau pang tau ubah ubah beturan segep-segep pesega pai bo umuran da mau bali alih lagi mengkayu ulun ni alkohol warai teh tal. anda jua ba alkohol bener ai buat teh almanak dua buting teh jangan tahun baru ni almanak aja teh tal lagi ah ada ada pang wadah kami suah kejadian bepe Sudah kami suah kejadian orang biasa cinta kepada habaib ketujuh lawan habaib tapi sayang ilmunya ini masih kurang lalu inya mengarani anak bisi anak lalaki Muhammad Fauzi Assegaf padahal abahnya orang biasa umahnya orang biasa jadi kikir di kampung kenapa mengarani anak segap abahnya orang biasa umahnya orang biasa timbulnya anak segap apa digigir Habib gajah laki mau jurang ketakuan maka maka anakmu maka segap jurang kikir sa kampungan dia datangi, kenapa? maka dengarannya segap aku ketujuh bener, rejar ketujuh, bapuku ketujuh cuman, ano, sayang kan, pemahamannya kurang silahkan, wajib cinta kepada para habaib, tapi marga habaib, jangan dipakai beliulah ngaran Anda mau, tak pakai mumpun sidin, ndak mau ya geger di kampung, pauzia segap pas, diganti langsung diganti diandaki al juga cuma al napakah semalam tuh hendak ba al al juga itu han cawat gigir benua napa segap yo kada gegembangan awak kada habib timbul mulai segap eh apa kisahnya nah ini, ini soheh kehabibannya imam ahmad ar rifai soheh pian soheh benar nah imam ahmad ar rifai kuat hubungannya dengan baginda Nabi setiap hari beliau mengingat kepada Nabi setiap hari mengingat kepada Nabi lalu Allah takdirkan beliau naik haji selesai melakukan prosesi haji beliau ziarah ke makam baginda Nabi sampai di makam Nabi beliau kada bocap napa-napa kecuali beliau membaca dua bait syair yang dibaca beliau fi halatil ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wahyana ibati wahadihi daulatul ashbahi qad hadarat kai itu yang diucapkan Imam Muhammad Ar-Rifai di hadapan makam di hadapan baginda Nabi ribuan manusia menyaksikan mendengar wali besar datang dari Irak mau ziarah ke Madinah langsung orang berjurut beriringi berapa tangguk mata kumpulannya itu ma'imaitihi prosesi ziarah Imam Muhammad Ar-Rifai apa yang terjadi di hadapan makam Nabi? Beliau membaca syair itu membahas kita ke ini maknanya. Fi halatil Di kejauhan ulun cuma bisa mengirim roh ulun untuk mencium bumi Madinah. Bahasa kitanya Sidin saban hari menggandang Nabi Muhammad walaupun awak Sidin ada di Irak tapi rohnya ada di Madinah setiap saat diandak roh itu ke kota Madinah Al Munawwarah oleh Imam Ahmad Ar Rifai. Nah, lalu kata beliau wahadhi daulatul hadarat. Tapi hari ini wahai Rasulullah, kada lagi roh ulun dan datang ke sini. Nih jasad ulun cungkung cungkung di hadapan makom Roh ulun ada di sini, awak ulun ada di sini. Ulun minta sabuting famdut yaminak. Famdud yamina kakai tahdo biha syafati Ulun mohon ya Rasul Ini permohonan seorang hamba Yang selalu mengabdi kepada tuannya Ulun mohon lawan pian Dengan segala kehormatan Dengan segala ta'udim Pian ulurkan tangan pian Keluarkan tangan pian Agar ulun bisa mengecup dengan bibir ulun Itu diucapkan beliau Apa yang terjadi? Belah kuburannya Nabi SAW langsung keluar tangan baginda Nabi langsung dijabat tangannya oleh Imam Ahmad Ar-Rifai dicium disaksikan oleh ribuan mata manusia melihat tangan baginda Nabi muncul di hadapan Imam Ahmad Ar-Rifai dicium maka bila sudah bersentuhan dengan tangan Rasulullah otomatis Imam Ahmad Ar-Rifai tangannya tak umpat harum wa kaful mustafa kalwardinadi wa itruha ya ida masat telapak tangan Rasulullah bagaikan bau bunga yang sangat sangat harum bila bajapai barikit baunya terjadi kepada Imam Muhammad Arifai ini di zaman beliau. Kenapa maka bisa terjadi kayak kayak itu? Karena ada taaluk yang kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungannya sangat sangat kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ujar guru tadi mudahan kita sebelum meninggal sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad dan Nabi menyebutkan di dalam hadis beliau yang mulia man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadah itu dijelaskan oleh Sayyidil Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Gadir bin Ahmad bin Fagih beliau menjelaskan Kata beliau, siapa yang kata Nabi tadi kan siapa yang melihat aku di dalam guring berarti pacang melihat aku di waktu jaga. Apa maknanya kata beliau? Waktu jaga di situ, di situ maksudnya adalah saat kita mengalami sakaratil maut. Disitulah Nabi Muhammad datang menemui kita bacungkong Nabi Muhammad batampai hanya bisa dilihat oleh mata kita tapi modalnya kata beliau manra'ani fil melihat Nabi dulu di dalam guring baru bisa melihat Nabi di alam nyata kalau dalam guring kada suah semajlis dengan Nabi kada suah tak kumpul dengan Nabi di dalam guring maka waktu sakarat tidak akan mendapatkan Nabi bacungol di hadapan mudahan diberi Tuhan kita berataan berarti modalnya jadi PR mau kada mau wajib bagi kita nih nang hendak melihat Rasul ketika Sakarat datang maambili kita waktu guring kita harus bertamuan dengan Nabi kita tasarah hai mimpinya tuh nang kayak apakah putungan kada bapak biar tak mimpi tampar Nabi kada bapak Nabi hanya menampar rasa akan naik eh mau bangun guring langsung jadi wali ditampar Rasulullah nah, takut tampar Nabi dalam mimpi mahir Nabi sumbah sumbahyang tarus. bangun sehari seribunya yang berkah tamparan Rasulullah dalam mimpi mau bian apa nah, ada mau berkah Rasulullah beritaannya dan nah, kada mustahil maka makanya tuh Rasulullah ini kan hebatnya luar biasa bahkan hadis-hadis baginda Nabi itu tidak terputus sampai hari kiamat kada hadis nang tak tulis riwayat sampai ke sahabat aja banyak hadis-hadis hanyar nang kaluaran melewati apa mimpi-mimpinya para ulama hadis juga ngaratnya tapi melewati mimpi nah riwayatnya melewati mimpi makanya kadang-kadang ada kisah-kisah Rasulullah tunang nang hanyar ada kisah Nabi dengan ulama ini nang terbaru terbaru banyak karena nang, nang melaksanakan nang merasakan ini ulama jadi kisah-kisahnya tuh belain -lain. Nah macam si apa si, si imam Abu Ya Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Abu Ya mimpi bertemu Rasulullah sebelum punya pondok Darul Lughah wa Dakwah. Abu Ya mimpi bertemu dengan Nabi, Abu Ya diberikan jam tangan oleh Nabi kita. Kalau dipikirkan bahari adalah jam tangan zaman Rasulullah tuh. Kan kada ada. Tapi nang mimpi Abu Ya Habib Hasan Baharun diberi Rasulullah jam tangan. Kada kan tahu maknanya Abu Ya. Ala datang Said Muhammad Al Maliki ke Indonesia ditakonakan Sidin Abu ya apa kira-kira tafsir mimpinya ulun diberikan jam tangan oleh baginda Nabi Abu ya Said Muhammad Al Maliki mengatakan wahai Hasan ente nanti akan punya pondok besar ente akan punya pondok besar tunggu waktunya makna jam tangan tunggu waktunya ente akan melihat ente punya pondok besar jadi kenyataan kada jadi kenyataan apa nanti sambat Rasulullah pasti jadi kenyataan Rasulullah la yukhliful mi'ad tidak pernah ingkar janji apa nanti sambat Nabi jadi kenyataan lihat pondok dalwa sekarang santrinya mulai dari tingkat bawah sampai kuliahan 15.000 orang tidak kurang itu kebenaran sabda Nabi di dalam mimpinya Abu Habib Hasan Baharun itu kan kisah-kisah hanya arang Kada ada, ada bang, di zaman Nabi kisah jam tangan tuh ada di zaman Abu aja ada. Kan ayo. Kisahnya bahari itu jar Abu Ya itu apa orang hendak bawa kop tanah. Bawa kop tanah lawan Kiai Humaidi. Asalnya asal-usulnya tuh kayak itu bukan lawan Abu Asalnya tanah itu hendak diberayakan lawan Kiai Humaidi. Sekalinya Kiai Humaidi ini kan bah dibari orang, diunjuki orang rasa kada pantas betakon lawan Kiai Hamid. Kiai Hamid Pasuruan nih, Kiai ulun diunjuki orang tanah sekian anu luasnya. Orang minta ulahakan pondok di situ supaya kau jadi amal jariah gesan sidin. Jadi Hamid mau capi, Khumaidi ikam kada tahan. Kalau kamu yang megang itu tanah, ndak bisa awet, tidak akan bisa istiqomah, pasti akan hancur yang bisa memegang tanah ini awet sampai seterusnya cuma daripada durriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Ki Hamid berucap macam itu, jadi Ki Humaidi sudah Mungkin itu caranya aku unjuk aja Abu ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mulai itulah Abu yang menerima amanah, mulai Said Muhammad Al Maliki meletakkan peletakan batu yang pertama. Jadilah sekarang Pondok Raci itu Darul Lughah wa da Luar biasa hebatnya karena keberkahan mimpi Rasulullah memberi jam kepada Abu Ya. Ayo tuh hebatnya orang-orang dulu lah. Jadi terserah jam mimpinya tuh kayak apakah judulnya nam wan Rasulullah. itu rame ya sudah rame. Di ada tak mimpi malam sasa hantu, dia sasa hantu. kayak apa kisah ta, mimpi sasa hantu Mungkin sasa hantu sasa orang gila antara dua juga. Kayak apa kisah maka mimpi kakak itu terus lah nah kita ini penting mencari mimpi-mimpi rukyatul itu penting penting benar pian. banyak manusia-manusia nang -manusia terlena dengan dunia langsung betobat gara-gara tak mimpi bisa tuan guru memadahi kada makai habaib memadahi kada di asinya siapa-siapa memadahi kada perdulinya sekali tak mimpi langsung betobat banyak orang-orang tobat dengan sebab rukyatul banyak Nah makanya penting kita nih Kita nih penting mencari macam apa Mimpi yang baik itu terjadi lawan kita hendak guring Jangan lupa beudu, Jangan lupa baba bacaan Handak guring tuh Ini guring gak apa? Ya, pak mimpi baik Beudu kada betimbai, baba bacaan kada Awak lapah timbai Awak katilam Oh langsung Kayak apa handak mimpi baik Enggak desa sahanto se Kok kurang lebih jahantauan aku Hanto sama pada hanto jersinya ada bapak ajarnya kita kawan juga aneh nah itu tuh ngalihnya tuh ngalih bandar tuh nah makanya ini penting kita mencari mimpi-mimpi yang baik ya paling kadalah dulu pemanasannya sebelum mimpi bertemu Rasulullah mimpi para ulama dulu mimpi para ulama mimpi para habaib kumpul dengan ulama kumpul dengan habaib Wih, Masya Allah tapi mimpi Habib Salim Syautiri misalnya Habib Salim Syautiri itu punya kebiasaan bagi-bagi duit Habib Salim tuh bagi-bagi duit Tuh Habib Salim Syautiri bagi-bagi duit Eh dalam mimpi tapi mimpi Habib Salim beri seorang duit Seorang beri duit Selambar Habib Salim beri duit sakabat Itu tuh ada maknanya Maknanya apa yuk Mun dapat berkah nang banyak Jangan lupa tawassuli al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syautiri Itu tuh ta, mungkin tata ta mimpi kayak itu bagus-bagus aja mimpinya Bagus-bagus tuh Habib Salim tuh Masya Allah orangnya lah pernah datang ke uh, Martapura kalau kada khilaf lah datang ke Martapura itu pengawal-pengawalnya Habib Salim dari kepolisian dan da dari yang lain berapa jumlahnya semuanya itu sebelum Habib Salim bulik diberi duit semuanya yang hebatnya berapa jumlah orangnya saitu pas bagian duitnya Habib Salim tuh juhud behafal jadi kantong nah juhud juhud di kantong set juhud bagi 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 habis pengawalnya habis juga duitnya kan ajib ajib benar luar biasa Habib Salim syautiri. tapi akhlak beliau tuh lihat hati lah tobiatnya orang jadi wali kada kan dikira jadi wali itu kayak balik telapak tangan kah alapah jadi wali itu tahulah yang pintu terbuka 24 jam pendaftaran tapi persyaratannya berat liwar beratnya Habib Salim Syatiri bila disupirakan oleh supir mulai naik Allahu Akbar bahyang jadi motor kita di motor gerunum gerunum pemandir Sidin sembahyang jadi motor gawian tapi salim syatiri kayak gitu itu luar biasa penyakit banyak loh di awak beliau bahkan kena kencing manis dan lain-lain sebagainya tapi tetap istiqomah dakwah istiqomah terus beliau berdakwah kada ada kendor-kendornya nih Tamparan kesan kita Kita ini awak sehat Awak sehat Mobilnya nyaman Jalan nyaman Penyakit ke Pantangan ke Awak masih sigar Tapi bedak wah kendor Tamparan kesan kita sejujurnya Lihat ya Habib Salim Syautiri Orangnya tuha Awak silin barat Bakur si roda Penyakit bojak Tapi cangkal Bedak wah ya, Jauh lah kita Jauh Jauh benar biar Jauh kita ini mau jua berdakwah harus batur bak macam-macam tak bila hendak mahiyau aku wadi <tuh> oh, siapa yang malah kayak kayak itu kan Imam Haddad menggariskan nahnu ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la natlub wa la narud wa la ini rumus dari Imam Haddad kami kata Imam Haddad ahlu baitin nabi dan itu dicontoh oleh para pecinta ahlul bait la natlub tidak pernah meminta wala narud tidak pernah menolak ini rumus meminta kada menolak kada kita minta ada boleh ada boleh minta pokoknya kalau hadang anu berapa wane jangan jangan kayak itu jangan tapi rumus yang kedua wala narud jangan menolak orang beri sambut pas susahnya kada 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 jangan 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 kada hmm. apa sambut sambut ranai pasusahnya susahnya orang berhadiah halal halal orang berhadiah loh seorang minta kan dia juga nah gitu, belajarlah kita ikhlas di muka makanya jajar almarhum guru bakri bahari anu bapak padahan kam jisiden bila tulak tulak tona kamanamana, mana misalnya ikam diberi orang hadiah supaya hati ikam ikhlas hati ikam berasih kada rigat hati ikam dalam berdakwah hadiah nang diberi orang tu jangan dibuka buati dalam kotak kumpulakan 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 sampai sebulanan hanya buka tu ikam kada tahu lagi jasidin masjid mana nang memberi langgar mana majlis mana nang memberi kada tahu lagi jadi ikam kawa menjaga hati kawa ikhlas nang ini kada hanya ram cara mahtak buka biar buka ah eh, parai ya kawan jah sakitannya ngene jar. bayar Dudi orang menelpon nih, "Guru, kawa ke jurang di sini? Aku awor di sini." Kenapa mau amploknya tipis selalu amok kae? kalau ada hakun, eh? marajo sih Nah itu ada ikhlas ngaratnya. Belajar, belajar na ikhlas aja belajar. Belajar na itu tuh. Kada usah artinya meitihi na macam-macam tuh kada usah. Kada usah na kayak itulah, kada usah. Mudahan Tuhan jaga hati kita nih. Bah alih benar pian. alih ngaleh bener ngalih bujur-bujur ngaleh, berisiko nih biar wah ini ada kan? apalagi yang sudah no levelnya naik ke atas tuh set orangnya naik ke atas itu tuh kadang-kadang nang di atas gak ada tahu nang di bawah bermain nang di bawah nih yang permainan nah oh ikan bila hendak mau undang guru kami itu mungkin dia dua 20 ada kawa, emak juru larangnya larangnya aja jurang kada jurang besar ke itu pasarannya guru kami itu oh my bejualan enggak ada akad jual beli itu berarti itu ini eh, kita berjualan, kita udah boleh itu jangan 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 kita turuti rumus imam haddad nanti turut ulama ulama salaf itu nanti turut lana tulub kada meminta wala narut kada menolak wala nadakhir kada menumpuk itu rumus rumus itu itu dipakai insyaallah selamat ya Insya Allah selamat. Makanya ulun ampun maaf, ampun maaf. Ulun datang kemana mana datang ke Samarinda, bukan apa-apa. Cuma hanya sekadar ingin mengabulkan hajatnya umat Nabi Muhammad dan kehendak ulun hanya ingin menyenangkan umat Nabi Muhammad. Sampai masih ada kedengaran ke telinga ulun, masih ada nang kedengaran. Berapa jar undang guru yang nur memberi? Jangan lagi pang nang telinga ulunin dengar nang kakak itu nah. Mau pian maupian mau pian kada terserah pian bari ulun sambut pian kadang bari ulun bulik selesai kan ulun hakun berdiam bau umuran sini Kacuali hakun membini ya kan ayo wae berdiam sini <laughs> ayo mau hakun kerjasama ayo wae eh kerjasama artinya bisa sembunyian toh mohon dah membini Tuhan. dah kawa belum atau ijazahnya mal ada deh belum Malamahkanan Tuhan atau ada deh ada kawa eh Deh, pokoknya jangan lagi pang telinga ulun tuh mendengar ada bisik-bisik tetangga bila mau undang tuh berapa jangan jangan ulun tadi mikir akan itu sampai ada nang apa namanya nang model kayak ngalih lawan ulun kayak itu nah menggamit lawan papa Tuhan ulun anulah aja ulun bari sakit jejar duitnya terbatas memangnya ulun minta duit lempian kah kada ulun kada minta duit pian nang penting hati pian sanang selesai itu aja ulun maksud bujur tuh lillahi ta'ala dan ulun pribadi diharamkan oleh guru ulun bila wani-wani meminta-minta guru kada ridho guru kada senang apabila mendengar anak muridnya masang tarif wah mentang-mentang naik ke atas orangnya sudah tinggi timbul betingkah ini dikambil hendak ini harus menjemput harus pakai mobil alfad hotelnya harus bintang 5 yang ada pantainya eh, eh bintang 5 tuh pakai pantai oh, itu udah tahu gak <laughs> bintang 5 tuh pantainya ada jadi hotel plus pantainya tuh sudah diboking oleh hotel kayak itu itu hotel bintang 5 kayak ya, kayak itu Wah, penginapannya harus itu dan ini pelayanannya harus ini dan itu macam-macam kada kada usah nang kayak itu cobalah kita turuti bagaimana Rasulullah Rasulullah berdakwah kan ada yang mencari dunia Rasulullah berdakwah malah Nabi nang disakiti orang lagi berdakwah parahnya lo kita berdakwah disambut rame orang datang berdiri menyambut menyambut kita bersalaman menyambut kita Rasulullah berhari berdakwah ditawak orang pakai batu mana pengorbanan kita mana jauh kada ada sama lawan Nabi maka dari itu tak kita uyuh 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 misalnya guru uyuhnya piyantu ay, kayak kayak itu uyuhnya uyuh kita uyuh lagi Rasulullah kada ada bebandingannya lawan kita kada ada bebandingannya kita masih guring di hotel Rasulullah guring di mana di palapah korma berabah babak ke sebelah kang Nabi dinto nah nah bakas nang bakas berabah di palapah korma loh kita guring masih tilamnya empuk maanyat maanyat sakali nang sakali behindik lima kali anyatannya nah ayo kenapa nyamannya dada wan ada bebandingan nyawan Rasulullah ada jauh jauh lalu jauh lalu kita gitu, tapi itulah sudah jadi syukuri aja sudah mun Allah Ta'ala memilih seorang dijalankan di jalan pewaris sababnya baginda Nabi syukuri jangan khianat jangan khianat dengan dakwah dakwah Nabi sudahlah belajar ikhlas mengajar belajar ikhlas mengajar orang-orang dulu lah ikhlasnya Masya Allah ya. di tempat kami itu bahari ada tuan guru yang ikhlas mengajar namanya Kiai Haji Hasan bin Mukri kubah beliau parak lawan Tanjung Kiai Haji Hasan bin Mukri itu orangnya ikhlas mau seikung nah hadir mau berdua tatap meja kitab nah hadir seikung baca munaku nah hadir seikung tinggalkan bulik wara <gulik warah> kan ada ikhlasnya lalu guru <gulik> jauh lah orang bahari Sidin seikong, nah tatap Baca sifat 20 maajari. Seikong nama ma, ma, apa mendengari Sidin. Tatap Sidin baca nama. Kada bisa kada turun. Saban minggu tuh pasti hadir. Kecuali Sidin garing hanya parai. Tapi lihati barokahnya beliau. Allah taala berikan macam-macam karomah. Orangnya kada penyarikan. Pernah pian Sidin tuh dakwah arah ke Tanjung sana. Besa bida motor anu apa super dulu nang anu nang bahari nang super duluk nang ka ka atas pa ka bawah pada alpa lagi super duluk nang apa ekselen nang apa nang kemudian nang para-parapak-parapak-parapak gitu nang para-parapak gitu para <tuk> <ini, tuk> <ini, ini>, tah <tuk> para tulak sidin rupanya bebulang kalau sidin lah bebulang orang bebulang otomatis kada kau behilam bah bahkan kadang-kadang ganal bulang pada hilam ngarannya peraturan negara Indonesia setiap pengendara wajib pakai helm wajib wajib pakai helm pas sih kada helm pret polisi rajia disinggahkan pian kena tilang jar aku jis sih cara mah dihadangi orang kasihan orang kena acara kada pian kada helm pang kami tilang eh jaja sih aku bojek naik ojek kada penyarikan sih kada sarik kada naik sih ojek tulak baca ramah. Usah usaha bulik bulik daripada cara mah sebidang motor sih masih tengah timbuk bandak di tengah jalan kenapa kami jepulisi sepuluh udah mau angkat udah de kawannya. Berikut sebiden motor Sidin di tengah jalan. Joko jual pangan Sidin makanya am jangan pinawa wani, -wani lah nak kok. An, tahu tu muha buruk aja sebidenya sepuluh Ada orang mengitar. An, orang bahari Bian luar biasa. Nah sampai beliau tu meninggal ini naulun takjub benar. Waktu Sidin meninggal dunia jam sepuluh malam meninggal dunia jam 10 malam disembahyangkan esok jam 10 siang tapi lihat ya awak sidin tangan nipian kaya orang kada mati nah bebaya aja tangan nih anak nah, takut lama banget mulai kepala sampai batis kayak orang kada mati amun orang normal jam 10 malam mati jam 10 esok nguburakan pasti kacung awak tuh pasti nah kacung kacer Sinin kada lama benar awak. Itu keberkahan beliau ikhlas dalam menjalani hidup, ikhlas dalam berdakwah. kaitu itu dijadikan Allah taala. Yang penting ikhlas di di dikedepankan. Jangan nang mudi-mudil tolah. Itu sudah pokoknya ikhlas tadi Bang dah mau mau apakah apakah turisiko sudah. Bila kada hendak nanggung risiko jangan turun berdakwah. Selesai. Ganti aja mun hendak nang pina apa-apa jadi artis aja sekalian. Nyaman masang ya Allah. Nah, misalnya jadi artis saja. Nah, aku nih bila diundang hari ini, nih paling kada sekali konser 30 juta. Kan itu oke aja. Ini artis, mun artis akhirat jangan kayak, kayak itu. Tapi ada pulang ba alasan kayak ini. ilmu tuh mahal guru aja. Ilmu tu guru tidak ada harganya. Nang kada ada harganya Tom? Jangan diharga... <tuh>, tuh, jangan diharga. Jangan pati macam-macam. Kan kada kawa diukur tuh. Kada kawa diukur harganya saking mahalnya ilmu dibayar berapapun kada kawa menghargai ilmu saking mahalnya cuma maksud kita bedakwah tuh turuti pang orang-orang bahari janganlah nangka kaya kayak itulah jangan nangka kayak kaya itu nah apa nomor telepon Nek? permisi dululah, lah ulun mengangkat telepon nah ini penting rupanya anu nih hendak turun nah anu kah lawas kali kayak ini pengguru lelaki panggilan <laughs> Ya, awak um tuh wanita panggilan iya. Ini lelaki panggilan ni ya Inge, jadi ulun gurulah lah batin minta relawan pian. Imbah ni langsung turun. Kada kada empat makanan, kada empat berapa bercengkrama dengan pian-pian berataan. anu bini ano madang nih. <laughs> Bahasanya lah kayak itu pulang. Inge, jadi <laughs> akailah ada inggih anu artinya tuh apa tampulu ulun di sini tampulu di sini kan jadi ya mau minggu kena ulun sudah bulik sudah bulik kayak itu nah malam malam rabu dudi ulun ada di panajam sudah di wadah habib mahdi barakbah tuh di petung petung bibla di petung di pondoknya beliau tuh selalu menyalalu guru eh inggih minta rela Ya memang Pak kada ada tabuat dalam jadwal sebujurnya, cuman menyumpalang di susum ya, anu di apa di kakapitakan anu artinya supaya sawat beritaan kayak itu nah tampulu ulun takasamarinda Lawas lagi nyar takasamarinda nih tahun kena belum tentu belum tentu lagi kayak itu Gih, ada nah hendak rajab dulu dekawal lagi sudah full full tank Maulid guru aja, anu kayak Tenggarong, sih yang tadi kan kumpulan Al -Habib, Habib, Abdul, Habib Gadir Al Hasani si tadi kumpul Habib Aulia dan Habib 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 Muhammad ada yang datang lah Al Hadar toh datang di Tenggarong tadi. Oh, ini di Tenggarong tinggal di tiga hari anu gesan bulan Maulid julun kena hulu A, rasa rasanya bilang anda hibak bang kayak itu nah jadi belum tentu ulun takasamarinda lagi dalam waktu secepat itu. Kaya itu nah jadi tempulo ulun di sini jadi selalu menyalalo lah itu berjalan-jalan kayak itu nah inggih sekali lagi minta rela ulun lah saya ikut lagi nah. mana kisahnya tadi inggih nah pokoknya kita nih harus tamimpi lawan nabi dintu aja sudah modalnya harus tamimpi lawan nabi ada dalam hadis nabi berucap kayak nih la yara salah satu anfus kada pacang kawa melihat muhaku tiga golongan tiga golongan berikut ini kada bisa melihat wajahku kata Nabi satu disebut disebut oleh baginda Nabi uqukul waliden akun liwalideh dintuh kada salah tulah hadisnya Allah kiri la yara salah satu anfus uh, Pokoknya kayak itulah maksudnya tuh yang pertama kata Nabi nang kada kawa melihat muhaku katulahan lawan kuitan selama kita ada masalah lawan mama abah kita seumuran pacang dihijab di dinding kada kawa memandang wajah Nabi Muhammad oh berarti mau hendak memandang wajah Nabi selesaikan urusan minta rodo minta halal dengan mama abah kita mau tuh kena Nabi muncul di dalam mimpi yang kedua disebut oleh Nabi sunnati orang yang meninggalkan sunnahku semakin banyak sunnah Nabi dilupakan Makin jauh harapan, pacang melihat wajah Nabi yang ketiga. Nabi menyebut, wa yang yusalli alayya idza muhaku, baina yadeh Nang ketiga, Kada kawa melihat muhaku, orang nang kada mau melihat muhaku, namaku disambat di hadapannya Allahumma shalli ala Nah kada mau menyahut tu, kada mau melihat lawan wajah Nabi. Hati-hati bila kita ni baca salawat, dengar orang baca salawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kan itu supaya kita ni kawa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Nabi menyambat dalam hadis beliau nang tiga macam ini, jangan sampai kita tabuat dari nang tiga. Wal billahi min dalik. supaya kita kawa mimpi Rasulullah. Pokoknya bila sudah tak mimpin Nabi itu hadiah luar biasa sudah hadiah aldimah, hadiah nang gonol bila kawat tak mimpin Nabi. sudah untung biaram kada dapat beikong ada bapa dulu. Mungkin ya ulama-ulama kita kada kadusah usah lagi ditanya nang luar biasa kayak macam abah guru sakumpul ya kau doh dengan Nabi kita. Nang macam Sayyidil Imam uh, Al Good Farad, Wajamilul awsaf, Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Omar bin Segap Segap, Sahib Gersik Habib Abu Bakar Gresik badapat baikung lawan Rasulullah. Itu kelas ulama-ulama seperti beliau nampak baikung berdapat lawan Nabi sampai bepagut lawan Nabi no beragap. Habib Abu Bakar Gresik beragap lawan Nabi kita hidung bersampuk hidung bertamu dengan Rasulullah. Untungnya lah. kalau bayangkan kita kayak apa untungnya? Lu, tapi luar biasa, memang perjuangan mereka hidupnya selalu mengingat Rasulullah hidupnya tuh Rasulullah hajanan diingat, Rasulullah hajanan nanti ganang akhirnya tetamu juga nah kita nih setiap saat HP dibuka setiap saat HP dibuka HP 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 itu bang dah HP lebih besar daripada yang lain ketinggalan HP hakun bebulik Padahal tiga pal di bejalan, bebulik ambil rasa rasa mati awak bila HP gak dada. Napa hmm, saling kuhan ada di HP bang? Maka berkuda. kada anu Jadi tahu tanong, bini Tuhan tuha muka oh. biar jauh tatap babulek bian. Ah kamu sudah bini Tuhan membuka kiamat separuh alam. Tak hmm, ada gegempang kan? Hanya laki ini hendak benar bebini. Tidak benar sampai nang menyunyum palang pandir lawan bini banyak aja. Ujar guru, ujar guru. Aku ni dilihatakan di tangan kanan ada pang ciri babini dua. Oh, jenjang bini, Buyak benar, babini, babini terus. Aku hanya harus semalam betakon wan tuan guru juga. Tangan kanan ini ada ciri membunuh laki. Apa deh? Hinip nyalaki langsung. Muka ya kayak ini caranya jurang. Baik aku nang menyarah, marah habis ini saya penting hidup tetap daripada bini dua mati orang wara. Bini yang tu bilanya wanita silang, biar menjaga pada lakian. Eh sampai bisa mengancam lagi itu kawin hajar kawin ha kawin ha itu memang suruhan tahdid bahasa balawahnya tahdid suruhan berisi ancaman kawin hajar kan pl amar tuh kawin hajar tapi belakangnya ada tuh kawin hajar tapi bila guring ku tatak na ada tuh amun ditatak na ada tuh biar bungas biar sugih tatap kada berguna lagi apa gunanya orang oh, intok ada bisi. nang intok amna iya nyala, Ambah, nah, nang intok toh mau ngada nada de intok kayak apa, ada nang tegak alam semesta ini nih orang intok ada 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 gegempangan kan ngintu. Mbah itu, nang penting biar sugih mengintok lentok bah, parai harus dikuatin intok, nah, ini salah satu amalan gesan orang lentok nah, segera bagi anda-anda yang memiliki penyakit seperti ini. Nah, artinya kada tapi kuat kaitan, oh kalau para habaib ini mungkin ada jamu-jamu resep-resep madu-madu madu, -madu, madu balas dendam itu bisa ada toh Wan habaib ini bisa ada bisi racikannya tapi ini versi ulun ulun ada bisi salah satu amalan amalkan tiga hari atau seminggu makan hintalu ayam kampung tapi berjarang bejarang hintalunya habis di jarang kuyak kulitnya tulisi pakai jarum pakai jarum atau bisa juga pakai spidol dah bapak ditulisi kalimat atau ayat Quran fawaka al itu kah wabal talama kanu apa leh sambungannya leh dengar lagi allah nah Napa guru sesambungannya guru? Ada nah hafal sambungakan nah fawaka al haku wabatalama kanu ya malun kayaf alun kah? Ni ulun kurang ingat lah. Ni ano ni rawinya ragu ni nenek. Ya rasanya yaf'alun. alun fawaka al haku wabatalama kanu yaf alun. tulis. Amalkan tiga hari atau tujuh hari. Tiap hari menaguk nintu subuh. Insya Allah melanting bian. Insya Allah. <laughs> jamin melanting ya. Eh, ini patut nih nanti satu hal patut nah, minta maaf lah nanti satu tuha jarahan menanam nih kan udah bejat jamuan kan melanting terus saya udah aja pindah tegatuk langsung aja dong kayak itu tuh eh, eh malah <laughs> apa malah cong melanting itu nah melenting nang artinya nang kayak kayak nah. kaya kayu tuh nah kayak kayu melenting jar eh, eh kayu ulin manang Nah itu tuh. Dah kembalikan ke pembahasan asal. Jadi kesimpulannya malam hari ini Ulun hanya menyampaikan untuk motivasi diri Ulun dan pian-pian berataan. Mudahan makin semangat mengejar impian kita, yaitu bermimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudahan tidak meninggal dunia kita melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi Ridho dengan kita. merestui dengan kita dan Nabi berkenan nantinya memberikan syafaat kepada kita berataan amin ya rabbal alamin ampun maaf minta rodo minta halalan pian berataan subhanakallahumma bihamdiki syadu ala ilaha ilanta astaghfiruka wa tubi ilaih